Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal. Woi bodoh, kenapa tak cakap Melayu? Rizal durian kimchi dibodohkan netizen sebab ini. Pempengaruh media sosial Rizal Ibrahim atau dikenali sebagai Rizal durian kimchi digelar bodoh oleh seorang individu gara-gara bertutur dengan anaknya Rina dalam bahasa Korea. Menerusi perkongsiannya di Instagram story, individu yang dikenali sebagai Tiger seakan mempertikaikan penggunaan bahasa Rizal seperti tidak berbangga menggunakan bahasa Melayu. Dok bakpa yang mu dok cakap Melayu dengan anak, mu ingat cakap Melayu ni komang ke bodoh, ujarnya. Tidak berdiam diri, Rizal tampil membidas kenyataan individu itu dan memberitahu dia menggunakan tiga bahasa dengan anaknya bergantung kepada situasi. Dipercayai ketiga-tiga bahasa tersebut adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Korea. Astaghfirullah, makcik, jagalah kata-kata. Saya gunakan tiga bahasa bila bertutur dengan anak, bergantung pada situasi dan tempat. Makcik ni yang saya risau, nama pun Tiger, habitat yang hampir pupus tu makcik, balasnya. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen turut mempertahankan Rizal yang menggunakan pelbagai bahasa dengan Rina. Sibuk je, biarlah anak dia. Lagipun Mak Rina orang Korea. Macam kita juga kadang-kadang speaking dengan anak-anak sedangkan pure Melayu. Ya Allah makcik, apa kata-kata macam tu? First time ke tengok vlog Rizal? Macam-macam bahasa dia cakap dengan Rina. Dan dia nak balik Korea, cakaplah Korea. Kalau dia balik Kelantan, dia cakaplah Kelantan. Komen netizen. Malaysia! Memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak pula nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.